Hai 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 sahabat semua, selamat datang lagi di channel kita buat para YouTubers pemula ya. Jadi ya mungkin para YouTubers pemula masih ada yang belum dapat AdSense dari YouTube. Ya mungkin kalian menunggu atau sudah dapat tapi masih tidak tahu cara untuk memasukkan PIN AdSense-nya. Nah, di sini saya akan coba membagikan trik bagaimana cara memasukkan PIN AdSense di akun AdSense teman-teman semua. Oke teman-teman semua, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman ya. Dan jangan lupa nanti video ini di share juga, semoga banyak YouTubers pemula yang bisa terbantu bagaimana cara memasukkan PIN AdSense dengan benar di akun YouTube. Oke teman-teman, langsung saja. Di sini saya punya AdSense teman-teman ya, masih tersenggol, belum dibuka sama sekali. Di sini sudah disobek sebelah sini kita ya katanya guys ya. Nah di sini itu pengirimannya itu dari Malaysia ya teman-temannya. Karena untuk Google AdSense ini mereka punya kantornya di Malaysia, di Indonesia masih belum guys. Jadi untuk lama pengiriman ini sekitar 1 bulan ya guys ya. Dan sebelumnya saya udah pernah ngirim 1 kali dan gagal pengiriman ya. Jadi saya kirim lagi dan saya follow up langsung ke kantor posnya. Jadi saya ingatin kantor posnya atau ke mbak-mbak kantor posnya bahwasanya saya itu punya PIN AdSense yang belum dikirim. Nah, jadi nanti kita akan dibantu untuk melacak PIN AdSense-nya kita. Oke, sesuai tutorialnya kita akan coba sobek ini teman-teman ya. Kita masukkan PIN-nya. Oke, di sini untuk PIN-nya itu sudah di sini ada, sudah ada teman-teman ya. Ternyata dia ditulis di sini ya teman-teman ya. Di sini saya blur sedikit ya. Di sini ternyata ada PIN-nya. Ini isinya teman-teman ya. Seperti ini isinya ya. Wah. Oke, di sini juga sudah ada petunjuknya sebenarnya. Teman-teman bisa ikuti, tapi saya kasih tutorialnya secara langsung supaya teman-teman bisa paham betul. Nah, di sini sudah kita buka PIN-nya. Kita masuk ke HP kita, teman-teman. Kita masuk ke HP. Kita masuk ke akun Google ya, seperti biasa akun Google. Nah, di sini di penelusuran ini kita pilih atau kita ketik AdSense login. Oke. Login ya, teman-teman, login ya. Login. Nah, setelah kita pilih AdSense login, kita klik aja nanti yang ini, teman-teman, yang bagian login Google AdSense. Oke, setelah kita loginnya itu, teman-teman, di sini itu ada banyak sekali Gmail AdSense, teman-teman ya. Nah, teman-teman tinggal pilih yang mana Gmail AdSense yang tertaut di akun YouTube teman-teman semua. Nah, di sini saya ambil contoh yang saya akan klik Gmail yang sudah tertaut dengan AdSense YouTube saya. Kita klik saja, teman-teman. Setelah menemukannya, kita klik. Nah, dan kita akan diarahkan di halaman YouTube AdSense-nya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sendiri bahwasanya untuk AdSense saya itu perlu tindakan, teman-teman. Ya, di sini masih ada pemberitahuan dan di sini ada pembayaran Anda ditangguhkan karena Anda perlu memverifikasi alamat Anda. Nah, di sini kita memverifikasi pakai PIN yang dari Google ini, teman-teman. Nah, untuk hal yang berikutnya, teman-teman, setelah kita masuk ke halaman AdSense-nya, kita klik yang pojok 3 ini, ya, teman-teman. Ya. Nah, kita klik pojok 3 dan kita pilih yang bagian pembayaran, teman-teman. Di sini saya akan com pembayaran, kita klik pembayaran. Nah, di sini ada 2 pilihan, ada info pembayaran dan pemeriksaan verifikasi. Teman-teman klik saja yang nomor 2-nya, pemeriksaan verifikasi. Oke, di sini akan diperlihatkan memverifikasi identitas Anda. Nah, di sini kita tinggal memasukkan PIN yang dari Google ini, teman-teman. Setelah kita memasukkan, kita kirim nantinya. Oke, di sini saya akan coba masukkan PIN-nya, teman-teman, yang dikasih oleh pihak Google. Oke teman-teman, kita sudah memasukkannya, tinggal langsung terkirim otomatis ya teman-teman ya. Nah, di sini verifikasi alamat selesai. Nah, begitu cara memasukkan PIN AdSense YouTube ya teman-teman ya.
Ini cukup mudah, tapi untuk pemula semua masih belum paham ya. Semoga video ini bisa membuat teman-teman semua bisa paham. Ya, lumayan cukup mudah, simple sebenarnya untuk memasukkan pin AdSense ini. Semoga YouTubers pemula bisa mendapatkan pin AdSense-nya. Dan kalau ada yang belum dipahami atau ada yang mau ditanya tentang seputar AdSense, bisa komen di kolom komentar di bawah. Nanti kita bisa bantu teman-teman semua. Sampai jumpa, see you next time.